razia tadi dilakukan dalam rangka apa? Betul, jadi agenda dari Polsek Mojoagung setiap hari Minggu, khususnya anak sekolah, bypass itu rawan terjadi balap liar. Oleh sebab itu tadi kami agendakan, kami rencanakan untuk razia balap liar gabung dengan Polres dari Samapta dengan seluruh anggota Polsek Mojoagung. Dan setelah sahur memang di situ banyak anak-anak muda khususnya yang suka balap liar. Mereka akan melaksanakan aktivitasnya balap liar, sehingga kita antisipasi dengan melakukan beberapa kegiatan penindakan dengan melakukan mengamankan mereka untuk kita lakukan pembinaan termasuk terhadap kendaraannya. Kemudian dampaknya terhadap masyarakat selama ini seperti apa, Dan? Memang masyarakat cukup resah dengan adanya balap liar ini. Kenapa? Karena memang dengan adanya balap liar ini cukup membahayakan baik dari pengguna jalan lain maupun bagi pembalap liar sendiri. Khususnya pengguna jalan lain, dia nggak tahu apa-apa, lewat tahu-tahu ada yang mencegat, menghentikan, sehingga mengganggu perjalanan mereka. Hasilnya seperti apa, Nak? Hari ini kita amankan sekitar 25 kendaraan, ya tentunya dengan spek yang tidak sesuai dengan standarnya kita amankan, kemudian akan kita lakukan penindakan, kemudian akan kita keluarkan setelah Lebaran. Himbauan kepada masyarakat. Jadi himbauan kepada seluruh masyarakat, mohon kepada seluruh masyarakat, kepada anak-anaknya, kepada adik-adiknya untuk dikasih tahu, tidak usah datang ke mengikuti aktivitas bypass, apalagi balap liar. Kan mengimbau seperti itu. Kenapa? Karena tentunya itu melanggar hukum. Kemudian termasuk nanti sound system menjelang Lebaran kami himbau juga jangan pagi-pagi arah-arahan di situ sehingga mengganggu jalannya perjalanan orang yang baik mau mudik, mau beraktivitas, mau kerja, mereka akan terganggu. Mantap ya. Mana orangnya? Ada sidang tanggal 12 sampai setelah Lebaran. Ini ngoro dan Bang. Ngoro dan. Ngoro coba kamu takut semua. Berlebih. Ayo. Waduh. Halo, Bos. Buri.